Kaisar pengen kuasain markas. Kalau kita kerja sama sama dia, sama aja. Kita nggak dapat apa-apa. Suruh Dobe balik aja ke Rere. Setuju. Cok. Cok. Coki. Cok. Coki. Cok. Kosong. HP-nya di sini. Lu kemana, Cok? HP-nya Mae. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Reng, gimana Reng? Kelar Reng? Belum kut. Kenapa belum Reng? Ada mata rabi yang gue bro. Biar gue gibong orangnya. Terima kasih kong. Ngan, bukan urusan kita. Mendingan kita sapu-sapu musola, ya bersih-bersih, ayo. Gue pengen bantu koreng, bro. Ya, kita bantu doa aja, sama, ayo. Emangnya kenapa lagi sih ini masalahnya? Tadi uangnya udah dibalikin sama Bang Apoy. Tapi mereka gak mau terima, Gut. Gak mau terima? Aneh. Mereka minta, tapi bilang dikasih gak mau terima. Gue juga bingung, Gut. Sebentar, Bang Bondan. Yo mama, saya pikir-pikir ini akal-akalan yang silly saja nih. Masa ada uang haram lain lagi? Tunggu man, jangan terburu-buru menyimpulkan. Bang Apoy saja tadi tidak berani untuk mengambil keputusan. Bahkan dia minta waktu sama silly. Kita ikuti Bang Apoy saja, oke? Saya mengerti Bang Bonda. Tapi kalau memang benar ada uang haram lain lagi, yo mama, di mana? Apa ada sama koreng lagi? Udah, kita ke Mamor aja. Kita ngobrol di sana. Acil, Simon. Ya, Bang. Ya, Bang. Kami permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mon, masalah uang haramnya koreng? Ini urusannya sama Mr. Little. Gawat ini. Iya, Mon. Kita harus tetap waspada, Mon. Benar, Cil. Amin. Shh. Astagfirullahaladzim. Udah belum? Udah. Lu doain gua enggak? Kagak lah. Gear banget lu. Masa lu enggak doain gua? Kan udah jadi suami lu. Iya. Gua doain. Makasih. Ma? Ya? Nyon sewu, Ma, apa Dede Uten udah bangun? Kayaknya udah bangun sih, Yan. Nyon sewu, Ma, kalau Yanti ngerepotin, tapi Yanti mau mandi Dede Uten. Oh, ya, enggak ngerepotin. Ma, lihat dulu ya. Nggih, Ma, tunggu, nggih, Ma. Iya, tunggu sebentar ya. Nggih, Ma.
Lu bantu gua. Gimana caranya usir Dombe dari sini? Kita kerja sama aja. Sama Kaisa. Lu bodoh. Kaisa pengen kuasain markas. Kalau kita kerja sama sama dia, sama aja. Kita enggak dapat apa-apa. Suruh Dombe balik aja ke Rere. Setuju. Caranya? Caranya? Gue gak tahu deh. Lu bisanya cuma lempar ide, tapi gak tahu caranya gimana. Sorry. Gue tahu caranya. Bang, Mai mau diapain? Dulu aku yang ngajarin Rere cara bertahan hidup. Aku juga yang ngajarin Rere punya keberanian. Aku yang ngajarin Rere untuk tidak percaya sama siapapun. Rere lupain aku dan sekarang pergi. Belum, Cek. Ada apa, Pok? Mai. Mai dibawa Coki. Masalah Kohreng bakal panjang. Lo ikut gue, Mai. Kemana? Markasnya Coki. Lu mau gulung dia lagi, Boy? Gua masih satu lagi. Cuma akan jadi penyakit, Boy. Ngapain lagi silaturahim sama dia? Ini bagian dari dakwah kita. Bagian dari ikhtiar kita, bagian dari usaha kita untuk ngajak orang ke jalan kebaikan. Selebihnya, ketika Coki menolak, itu bukan urusan kita. Yang penting kita sudah tercatat dan dicatat oleh malaikat Allah sebagai bentuk pahala atas kebaikan kita dalam rangka mengajak orang lain kepada jalan Allah. Coki pasti dendam banget sama kita, Bang. Dulu gimana kurang kerasnya sahabat Umar, Ki. Sahabat Umar sangat keras terhadap Rasulullah.